Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Haji Susilo Hartono S.E.M.M. selaku Ketua Yayasan Gemah Citra Nusantara dan Ibu Hajah Rahmana S.Pd. M.Si dan Ibu Wati Rahmawati S.Pd. M.Si selaku Kepala Sekolah SMK Citra Nusantara dan Dewan Guru semua yang saya banggakan dengan teman-teman juga yang saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan suri tauladan yang begitu sempurna sehingga kita dapat dengan jelas membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kali ini aku membawakan materi tentang perzinahan. Perzinahan ini sebenarnya banyak banget macamnya. Salah satunya di kalangan remaja yaitu pacaran. Memang pacaran itu tidak ujung-ujung perzinahan. Cuma kebanyakan seperti itu pacaran itu kadang suka ujung-ujungnya perzinahan. Pacaran bukanlah hal yang baru lagi. Ketika kita melihat pasangan remaja putra dan putri di jalanan, di pinggir jalan, di kafe, di restoran, atau di mana saja, mereka tuh kayak nampak asik gitu mengumbar yang katanya disebut mesra itu, menunjukkan seakan-akan dunia milik berdua katanya. Tidak segan oleh mereka berdua-duaan baik di umum bahkan di tempat yang jauh sekali dari keramaian. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh di antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh berdua-duaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Dan Islam juga melarang pacaran, bukan berarti pacaran itu melainkan daripada mendekati perzinahan. Kita tahu bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat dosanya besar dan juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang tidak hanya merugikan diri kita sendiri tapi bisa juga merugikan orang lain. Terkhusus bagi remaja kalangan sekarang yang sudah terjerumus dalam bahaya pacaran. Ada banyak dampak negatifnya dari perbuatan pacaran itu. Contohnya, yang pertama, cara setan menggoda agar terjerumus kemaksiatan. Terus ada lagi yang kedua, terjerumus pada perzinahan. Ya mungkin awalnya cuma kayak pegangan tangan, pandang-pandangan, berdua-duaan. Habis itu melakukan hal-hal yang sebenarnya harus tidak dilakukan sama kita. Padahal sudah ada dalilnya loh, dan itu juga yang ngatain bukan aku, yang ngomong bukan aku, tapi langsung Allah yang langsung sampaikan. Dalil pada surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan aku juga membacakan ada sebuah riset yang menurut riset yang telah dilakukan oleh Komite Pelindungan Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Pada Oktober 2013, 21% melakukan aborasi, 67% SMP sudah 3 perawan, 20% hamil di luar nikah, dan 30% terinfeksi HIV. Dan parahnya lagi, 93,7% pernah ciuman. Dan ada yang lebih parah lagi teman-teman, yang semoga kita tidak masuk ke kalangan ini, yaitu 97% remaja Indonesia pernah melihat film porno. Semoga kita tidak melihat hal-hal seperti itu ya teman-teman.
Dan yang ketiga, bahaya negatif dari pacaran itu adalah melemahkan iman kita. Melemahkan iman kita. Terus itu yang keempat, mengajarkan kemunafikan. Dan yang kelima, mengurangi niat belajar. Kan kalau kita pacaran biasanya gini, aku mau belajar tapi kepikirannya pacar lagi, pikiran sama pacar lagi, mau sekolah tapi dia juga nggak sekolah, ya udah deh nggak usah sekolah, kadang-kadang kayak gitu juga. Sebenarnya jangan berpatok pada mau sekolah atau belajar, jangan berpatok sama kayak ada seseorang nih di sekolah itu, aku jadi tambah semangat. Sebenarnya jangan kayak gitu. Terus yang keenam, mengajarkan hidup boros. Kalau pacaran, teman-teman biasanya kayak gini nggak? Kemarin Valentine, tuh kalian beriin pacarnya kayak bunga atau coklat gitu kan? Kasih ke apa tuh sekarang lagi ayam-ayaman gitu. Nah itu juga tidak baik ya gitu. Teman-teman dan guru-guru yang saya banggakan, jangan sibukkan dirimu dengan mengejar cinta yang haram. Karena sebenarnya Allah itu udah menuliskan cinta kita yang halal gitu, yaitu setelah menikah. Sebenarnya kayak ke diri kita sendiri juga gitu loh. Sebenarnya tahan hawa nafsu kalau jangan sampai terjerumus pada pacaran itu. Dan juga Syekh Yasir Qadhi pernah berkata, jatuh cinta itu tidak haram sebenarnya, tapi apa yang kita lakukan terhadap cinta itulah yang membuat cinta itu halal atau cinta yang haram. Dan teman-teman, pacaran juga membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan. Jangan sampai kita bisa terjerumus kemaksiatan. Oke teman-teman, ada sebuah kisah seorang penzina yang ingin bertobat kepada Allah, tapi ia bingung. Lalu ia menghampiri Rasulullah. Untuk apa menghampiri Rasulullah? Wanita ini meminta Rasulullah untuk menebus dosanya dengan diberikan hukuman. Karena dalam Islam, kalau seorang beragama Islam melakukan zina, itu harus dihukum. Apa sih hukumannya? Yang pertama, yaitu dicambuk 100 kali. Dan yang paling berat adalah dirajam, yaitu ditimpuki sampai meninggal. Singkat cerita, wanita ini pergi ke rumah Rasulullah untuk meminta tebus dosanya. Lalu diketuklah pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, waalaikumsalam. Ada apa orang anda datang ke sini? Ya Rasulullah, tebuslah dosaku karena aku telah berbuat dosa kepada Allah. Dan Rasulullah pun kaget. Lalu menyuruh wanita ini untuk pulang melahirkan anaknya terlebih dahulu. Dan wanita ini telah melahirkan anaknya. Lalu dia menghampiri lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku telah lahir. Lalu Rasulullah menyuruh dia pulang lagi untuk menyusui anaknya. Selepas anaknya sudah lepas ASI, dia menghampiri Rasulullah lagi. Dan Rasulullah mengambil anaknya, dan anak itu diambil oleh Rasulullah. Dan wanita itu dihukum rajam. Dan juga jenazahnya disalati oleh Rasulullah SAW. Dan kalau bisa kita bandingkan, tobat wanita ini bisa dibagi ke orang 70 orang di wilayah tersebut. Oke teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yaitu, seburuk apapun manusia, sehina apapun manusia di hadapan Allah, kalau kita bertobat bersungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan menerima taubatan kita. Sekian yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa ambil hikmahnya dari kisah tersebut, dari kisah yang tadi aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.